dan deposit tanahnya. Ini tentang media yang digunakan tulisan IP. Ada yang ditanyakan Pak Bayu? Hidayat? Ngantuk? Takutnya siang, apa tidur siang? Kalau ada yang bertanya boleh. Jangan ngantuk. Kalau tidak ada bisa lanjutkan saja dia. Nah kemudian dalam kurun waktu beberapa tahun, ya bila orang terinfeksi virus HIV ini, nanti lama-lama akan timbul infeksi. Ya, ketika orang dengan positif HIV, kemudian datang infeksi lain, misalnya seperti diare, TBC, dan lain-lain, ini sudah masuk ke AIDS. Ya, jadi belum tentu tidak selamanya orang dengan HIV itu pasti AIDS. Baca, ya tidak selalu seperti itu. Jadi kalau orang dengan HIV sudah ada infeksi lain yang diantaranya seperti tadi, TBC, diare, dan lain-lain, itu sudah masuk ke AIDS. Apa itu AIDS? Tiba-tiba di bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Sunda sekali-kali namanya. Ya, jadi ekor itu salah didapat. Jadi memang harus didapat dulu. Ya, dari mana? Tentunya dari orang yang terinfeksi. Dari orang yang sudah terinfeksi virus HIV. Gitu. Dan bukan keturunan. Ya. Sekali lagi, HIV ini bukan penyakit keturunan. Kemudian imun itu adalah sistem kekebalan tubuh. Ya. Sistem kekebalan tubuh itu yang memiliki negara pertahanan, contohnya yang melawan musuh. Kemudian defisiensi, ini kekurangan. Sindrom, nah, sindrom ini adalah kekurangan berbagai gejala penyakit. Jadi obat penyakitnya cuma jadi AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh karena adanya HIV di dalam tubuh kita. Ya. Jadi sekali lagi ketika ada orang terinfeksi virus HIV sudah bisa dikatakan AIDS belum? Tapi dia sehat. Belum ya. Kecuali